Halo Tribuners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami tayangkan secara langsung dari TKP reklame yang tumbang di Jalan Jenderal Urip ya, di sebelah Mall Matahari Pontianak. Nah, ini setelah dievakuasi ataupun ditepikan tadi reklamenya yang tumbang, ini dilakukan pemotongan karena memang sudah sangat memenuhi bahu jalan ya Tribuners, sehingga harus dipotong dan dilakukan pengevakuasian lah begitu. Yang itunya bang, yang nempel di itu tuh. Ah, besi itu bang, besi tambahan itu. Putus ya Tribuners. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.
Pas asal. Ayo, ya.